Siapa nama? Kentong. Kentong, Tuan Raja. Jangan lo sebut namanya. Tuh, lo lihat. Waduh. Waduh. Kenapa dia pada ikut lagi? Kenapa kalian bawa seusia dengan jin danau itu? Ini nih, Tuan Kuraja. Gara-gara dia, Tuan Kuraja. Mana lagi lo, Cil? Gak bisa kabur kali ini. Betul. Ucil masuk sekolah dulu nih. Ah. Udah. Gak pake capek apa? Eh, Cil. Makanya lo ikut kita ke Tuan Raja. Biar kita gak capek lagi. Bener. Ucil aja capek nih. Ah. Pada capek kan? Gimana kalau kita duduk-duduk dulu nih? Istirahat. Ngobrol-ngobrol dulu. Iya sih, Cil. Bisa kali kita istirahat dulu bentaran. Iya bener juga sih, apa kata si Ucil. Yuk, udah istirahat aja. Bener nih, ayo duduk Ucil. Iya, ayo duduk. Capek banget nih. Aduh, si Ucil nih. Untung aja ya si Ucil pengertian. Raja emang gak tau diri ya. Baru ngejarin si Ucil mulu. Yaudah Cil, kita gini. Mana si Ucil? Ucil mana? Kemana si Ucil, Cil? Wah, si deka apa itu? Waduh. Eh, Cil, jangan kabur lu. Iya, Cil. Ayo, kita lu. Kabur, Cil. Cil. Iya, Cil. Dengan kita begini, si Ucil tidak bisa mendeteksi keberadaan kita. Itu artinya... Biasa aja ngomongnya. Kan kita lagi nyamar kali. Oh iya. Leu gak yuk? Boleh juga tuh. Artinya, dengan begitu, rencana kita akan berhasil untuk menangkap si Ucil. Ya udah, sekarang kita tangkap si Ucil. Tuh, lihat tuh. Si Asep kita akan jadikan sebagai jaminan buat tangkap si Ucil. Ayo, sekarang kita tangkap. Ayo. Aku mah apa? Atuh. Dah, suaraku. Bagus juga, cihoy. Biar bersih. Aduh. Jangan bergerak. Tahu. Ini apa? Kumis, Kang. Mungan itu. Ya, yang di pinggang. Bentar, saya rasain dulu. Aduh, ini mah kayak pistol. Sekarang lo ikut kita berdua. Ikut kemana? Jangan banyak tanya. Pokoknya lo jangan teriak. Kalau lo teriak, lo tahu akibatnya apa? Hah? Gak tahu. Tenggorokan lo bakal sakit. Udah, sekarang lo ikut gua. Enggak. Udah, tinggalin aja. Cil, aduh. Jangan, cepetan. Iya. Lama sekali lu. Ngedor nih. Jalan. Cepetan. Kakak kau tembak nih. Hah, kau tembak nih. Lepasin enak aja lu. Jangan tembak. Belum nikah. Jangan berisik. Iya, Om. Eh, jangan dijawab. Enggak, Om. Jangan ngomong. Diam. Ih, ngapain ke gua? Kedih. Diam. Asep, wah, kok berantakan gini ya? Bang Asep, Bang Asep, si Ucil, kok nggak ada Bang Asep di dalam ya? Bang Asep, coy, buruan, lempar suratnya ke si Ucil cepetan, ayo, buruan. Apa nih? Kayak bahasa tuyul. Kalau mau Asep selamat, datang ke taman sekarang. Kalau tidak, Asep pulang tinggal nama. Mang Asep?
Aduh, Asep kenapa nih? Diikat di mana di sini lagi ya? Tidak jiwi pisan ini, Pak. Ada yang nolongin apa? Tolong! Asep, Bang Asep nggak apa-apa? Waduh, suaranya teh kayak suara kucing, tapi orangnya tidak ada. Ini wajurik, Oh, Basir. Aduh, lagi. Mau kemana lu, Cil? Cil, untung kita pakai manusia. Betul. Jadi keberadaan kita tidak terdeteksi sama si Ucil. Yoi. Ada suara siapa tuh? Aduh, itu teh siapa? Waduh, kagak kapok-kapoknya lo ya, nangkap si Ucil. Lo lihat nih, Om Kentung sekarang jadi atlet bola. Oke, Bray? Bola, nang bola. Halo, Om Kentung. Tenang aja, ha? Nih, lo rasain. Sekarang atur lagi nih. Nunging, pasang badan. Iya, Om. Cepat. Majuan dikit. Nah. Udah jangan nengok-nengok belakang. Lu rasain nih. Aduh. Yuk, kita makan sama ya. Yui, bisa. Ini mau ditolongin sama si Om Gede. Si Omnya gak ada. Terima kasih ditolongin aku. Jadi lupa ditolongin. Ya. Om gedenya ada lagi. Om mau nolongin Asep, Om. Tolongin, Om. Mendingan kita nongkrong sambil makan somay. Ayo nongkrong lagi. Ya. Gila. Itu majurik. Gue juga takut, cu. Ini tinggi banget. Tuhan Raja. Tolongin kita, Tuhan Raja. Yul. Aduh. Yul, bisa gak sih, Yul? Lari pagi gak usah pakai lari. Capek tau, keringetan. Gimana? Lari tapi... Tapi gak lari, maksud kamu gimana sih? Ya gak usah lari. Jalan aja kayak gitu. Aku gak mau keringetan, tau gak? Ini panas banget. Ya namanya olahraga itu pasti keringetan. Ya tapi kan olahraganya gak usah di luar kayak gini. Aku gak mau hitam. Ya kalau kamu hitam, kamu nunggu aja di rumah sampai aku pulang. Hah? Aku nunggu di rumah? Ya gak mungkin lah, kan aku mau nemenin kamu, tau gak? Tau kalau kenapa-napa gimana? Aku juga kan yang pusing. Kalau emang kamu mau nemenin aku tapi gak mau sambil lari, gak mau keringetan, gak mau kepanasan, mending nemenin akunya ntar aja kalau misalnya aku lagi jalan ke rumah ya. Tapi kan... Apa? Mau apa lagi sih? Ini aku udah turutin loh kemauan kamu. Udah pakai baju samaan, ya kan? Aku mesti ngapain lagi dong. Hah? Semua kamu lah, udah aku turutin loh. Kamu pakai payung juga gak apa-apa. Mana ada ceritanya lari-lari pakai payung, ya kan? Yul! Itu payungnya, Yul! Itu payungnya, Yuli! Tolongin aku, ini payungnya kok bisa terbang kayak gini, Yuli! Ya udah, biarin aja payungnya terbang. Hah? Kok dibiarin aja sih? Aku takut, tau gak? Kamu gimana sih pacar aku bukan tolongin aku? Tau kalau aku pingsan gimana? Ya kalau kamu mau pingsan, pingsan aja. Oh beneran mau aku pingsan? Kamu tuh jadi cewek gak peka banget, jahat deh. Aku pingsan beneran deh. Ya udah, pingsan aja. Ya udah. Yul! Dasar cewek gak peka. Mau pingsannya buang-buangnya malah ditinggalin lagi. Kotor nih. Yul! Mulut lo bau amat sih. Habis makan petai lo. Enggak, gue makan jengkol. Col! Apa? Bau si Ucil ada di arah sana, Col. Yul, ayo kita kejar dia. Ayo! Bisa!
kali lo kalah. Udah ngancurin aja. Lagian siapa yang ngegebrak? Kagak ada. Nah, ini? Bersih. Jangan-jangan. Masuk! Lu sih gara-garanya. Ngalahin gua lagi lu. Enak aja lu. Col! Apa? Capek, Col. Jatuh-jatuh melulu. Lain kali gak usah terbang-terbangan lagi ya. Pake nawar lagi lu. Udah untung jatuhnya di papan catur. Coba tempat lain, mau lo? Kayak di Spiteng. Mau, Col. Mulut lu tuh mau. Ayo, kita garis Ucil. Ayo. Lagi-lagi gagal dan lagi-lagi gagal. Ucil! Jangan teriak-teriak, nanti kita ketahuan sama si Ucil. Tenang aja, Cul. Kita ini lagi nyamar, lagi pakai baju sekolahan. Si Ucil nggak bisa ngendus kita kalau kita pakai baju seragam. Ngerti? Cerdas juga lo. Cerdas dong, Tuyul. Iya, ada siapa? Ada adek-adek temennya Ucil ya? Iya. Teman sekolahnya kan? Ya iya. Tapi ngomong-ngomong, seragamnya teh beda sama punya Ucil. Kita kan teman sekolahnya Ucil, tapi beda sekolah, Om. Tapi berangkat sekolahnya bareng, Om. Ya, berangkat sekolah bareng, tapi seragamnya teh beda. Ya, Mamang tidak ngerti. Tapi ngomong-ngomong, ntar dulu. Mamang teh kayak kenal siapa kamu. Taruh dulu. Bukan. Kalau yang Mang kenal mah tidak ada tompelnya. Iya. Ini ada. Bukan. Aku kan baru kesini pertama kali, Om. Oh iya. Sama, Om. Tapi ngomong-ngomong, namanya teh siapa? Biar Mamang bilangin sama Ucil, ya. Kenalin, Om. Nama saya Joko. Joko. Kalau aku mah Agus, Om. Agus. Iya. Kenalin, nama Mamang Asep Cihuy, asli Cianjur. Oh, Cihuy. Iya. Adik-adik tunggu dulu di sini. Mamang panggil Ucil dulu, ya. Iya, Mam. Ya. Mari. Ucil nih. Bah. Sinyalnya kadang ada, kadang nggak ada. Udah lo pintu belakang aja deh. Cil! Ucil! Ada temen kamu tuh, Joko sama siapa tadi, Agus! Cil! Mang, Ucilnya udah pergi ya? Iya, udah pergi. Astagfirullahaladzim! Siapa yang nyuruh kamu masuk? Siapa yang nyuruh masuk? Nah, lu siapa sih masuk? Udah. Jangan pada berantem di sini. Ayo keluar. Ayo. Lewat pintu depan atuh. Lewat pintu depan. Udah serem. Tidak ciri pisan arak siapa itu teh? Bandel. Saya tuh mau masak lagi ya. Masuk aja deh. Mana sih tuh si Ucil? Tuh si Ucil nongol. Siap-siap kita jegat dia. Siap, bos. Tapi kita gak sarapan dulu, bos. Ya, bos. Lapar nih. Iya. Mak, kamu yang lu pikirin. Yaudah. Ayo mulai kita ngumpet. Iya. Ayo. Rasan gua gak enak nih. Pasti ada apa-apanya. Bos, kok si Ucil lewatnya lama banget sih, bos? Lapar nih, ayah. Oh iya, abis ini traktir makan ya, bos, ya? Iya. Yeah. Lu sekarang mau makan, gua hajar lu. Bisa aja nanti dia lewat jalan Bogor. Au ah! Gua lama-lama tulalik gara-gara lu tau gak? Udah gak usah ngomong lagi lu. Inget ya, nanti pas si Ucil lewat, gua yang pegang si Ucil. Lalu buka topinya, seret. Oke? Siap? Siap, bos. Siap, bos. Ingat, gak boleh salah.
kita mah gak pernah salah, bos. Yang penting ada makannya. Aku, ah. Mau ngerjain Ucil nih. Ucil kerjain balik, ah. Hasan, kaki gue ada yang naik-naik deh. Lo ngincer kaki gue ya? Kok, kok bos? Bos, bos, di bos, bos! Ya, ya, ya! Apa? Biasanya si Ucil kalau pergi sekolah lewat jalan sini. Oh. Sekarang kita tungguin si Ucil di sini. Gimana? Oke juga tuh. Ayo. Tapi ngomong-ngomong kita ngumpet di mana, Col? Ah. Hah? Kita ngumpet di balik pohon itu aja. Ayo. Oke, okay, ayo. Keluar. Si Ucil lagi pergi sekolah, Col. Iya. Ayo kita sergap. Siap-siap. Satu. Dua. Tiga. Waduh. Mau kemana, Cil? Ucil masuk sekolah dulu. Kagak boleh. Mau kemana lu? Ayo, Col. Sekarang kita tangkap si Ucil. Ayo. Ayo. Dia ada dalam sini. Tadi kan gua udah ngomong begitu, makanya kita harus ke dalam rumah ini. Iya juga tuh. Sudah. Ya udah, kalau kita kira aja. Cong, apa? Baunya si Ucil ada di dalam rumah ini, Cong. Iya nih. Baunya gitu. Iya. Wih. Ada yang punya, Col. Iya. Yeah. Lu mau? Mau. Ayo kita ambil. Ayo. Ayo. Ibunya kabur, Col. Berarti boleh dimakan nih. Yoi. Lagi ngapain, Cil? Lagi ngumpet. Ngumpet? Dikejar sama siapa? Dikejar dua algojo. Dua algojo. Orangnya kayak gimana? Botak-botak gundul gitu. Ucil lagi ngapain nih? Lagi sarapan. Oh, sarapan. Kabur! Cil! Kabur! Cil! Ucil manggil Om Kentung. Pasti butuh bantuan. Tenang, Cil. Om Kentung sudah datang.
Juga begitu. Sampai 100 tahun pun kita tungguin lo Cil sini. Iya Cil, sampai gua tua tetep gua tungguin. Capek juga dikejar dua karambol itu ya. Kapan dia mau berhenti? Ucil kerjain aja deh. Jitak lu. Eh, siapa yang ngejitak lu? Pede banget lu. Rasain lu. Eh, Panjul, balas dendam lu sama gua. Rasain lu. Apaan sih maksud lu? Gua enggak paham. Tadi lu nuduh-nuduh gua lu, jitak pala lu. Sekarang lu nyentil-nyentil gua. Lu enggak suka sama gua lu. Waduh, jadi berantem. Siapa yang suka sama lu? Yang gak suka. Iya, iya, iya. Dasar lu. Oh, jangan-jangan ini pekerjaannya si Ucil di dalam. Kan si Ucil masih di dalam pohon. Bener juga nih. Wah. Tapi cek dulu ah. Aduh. Itu gua. Ini pasti ini gara-gara si Ucil. Hidung gue ntar kalau mancungnya ke dalam gimana? Kayak si Ucil. Aduh. Halo, biji karet. Masih aja lo ya. Cul. Dikentung mau sem. Semprol maksud lu? Buka, bandel sih lo. Lo rasain tuh. Cil. Makasih om, untung udah nolongin Ucil. Iya Cil, tenang aja. Sekarang Ucil mau kemana lagi nih abis ini? Ini om, Ucil mau sekolah dulu. Waduh, mantep banget tuh Cil. Sebagai orang memang harus rajin belajar. Kok orang sih om? Sebagai tuyul. Yeah. Ucil sebagai tuyul harus jadi orang yang baik. Rajin belajar. Oke deh Cil kalau gitu. Oke om Untung. Sampai ketemu ya. Dadah om Untung. Dadah. Nampaknya si Ucil lagi rajin belajar nih. Kalau gitu om Kentung harus rajin sarapan. Yuk kita nyari somai. Si Ucil topi lepas juga. Cil, Dit. Apa-apaan sih, Dit? Bos, ini mah bukan si Ucil, kagak persis. Eh, gua kira lu si Ucil. Makanya, pala dia sama-sama botak. Ya, salah orang. Diam lu. Kenapa sih kalian seneng banget kerjaan Ucil? Memang Ucil salah apa sama kalian? Tahu nih, gak baik tau suka ngerjain orang. Eh, Mamat. Diam lu. Gua usah ikut ngomong deh. Ini tuh urusan gue sama Ucil. Jadi lu gak usah ikut campur. Ucil kan temen gue juga, jadi gue boleh dong ikut campur. Ngeyel. Ribut. Gue berani sama gue. Ini apaan sih, lepas gak? Jadi rumah kita jauh. Eh Cil, dicariin kemana-mana ternyata kamu ada di sini. Cil, kayaknya kamu dicariin sama Radit CS deh. Kayaknya dia mau ngerjain kamu deh. Tahu tuh. Kelihatannya mereka kesel banget sama kamu. Padahal kamu kan gak ada masalah apa-apa sama mereka. Iya sih. Atau jangan-jangan
dia cemburu sama aku karena aku selalu dekat dengan kamu. Bisa jadi tuh, Ras. Kayaknya si Radit ada hati deh sama kamu. Ih, kalian ngomong apaan sih? Bercanda mulu. Nih, begini rencananya. Nanti lu lemparin ularnya ke arah Lara seling ngobrol sama si Ucil. Tapi lu jangan ketahuan. Si Ucil pasti ketakutan. Nah, habis itu gua datengin si Laras, gua ambil ular mainannya. Si Laras pasti kagum sama gue. Nah, habis itu Laras tinggalin si Ucil. Benar. Pinter banget lu, Mi. Tumben. Tapi bos, ada yang kurang, bos. Apaan yang kurang? Ularnya mana? Nih. Nih. Udah cowok gimana sih? Lihat, nih. Ini tuh ular main Udin, Din. Nih, pegang. Pegang udah ah. Ini mainan, bos. Iya. Bisa dimakan. Selalu mau makan apa enggak? Iya, Laras. Kemarin tuh kita ketemu orang tua. Eh, Laras. Emang kamu gak khawatir main sama si Ucil? Khawatir kenapa? Ya khawatir aja gitu. Dia kan orang tuanya aja gak jelas siapa. Kalau dia anak jin bagaimana? Yang aku khawatirin itu kelakuan sombong kamu yang akan keluar ke aku. Betul tuh, Ras. Gue setuju sama kamu. Eh, Mamat! Diam lu! Gak usah sesuai ikut campur deh! Teman-teman dulu, teman-teman! Kamu udah takut. Ih, mandi banget ya? Udah tenang aja tuh, kagak matok. Radit! Udah, Laras. Tuh. Ya, Radit! Baik. Tuh. Iya, iya, iya. Buang lu ya. Itu ngajak gak dipatok ya? Beres. Laras, coba kalau gak ada aku. Si Ucil nih, pasti udah ninggalin kamu. Gimana, Ucil? Bos. Hei, terserah. Din. Kok lo masih megang ularnya sih? Emang dari tadi sama air? Emang iya dari tadi. Berarti tadi ular beneran dong? Iya kali. Iya kali. Ah, lama-lama gue disemutin nih. Malah deket-deket pun lagi. Cul! Bawel lu! Baru tinggal sedikit aja, udah kangen lu. GR lu! Aduh! Dari mana aja lu? Gua habis meeting sama Tuan Raja. Meeting? Kayak ngerti aja lu. Nih, gua dikasih senjata baru dari Tuan Raja. Kok bola? Waduh! Ini bola bukan sembarang bola, Col. Wow. Ini bola bisa mengeluarkan listrik dan efeknya sangat dahsyat. Wah, tapi kok lu pegang aja terus sih? Kalau kena kepala itu baru nyetrum, Col. Tapi kalau kita pegang itu enggak bakal nyetrum. Kepala sama badan sama tangan kan sama. Ya udah. Kalau lu enggak percaya, nih gua contohin. Kok malah ketawa sih? Kiki, kamu tuh lucu banget deh. Masa kamu cemburu sih sama anak kecil? Ya iyalah aku cemburu. Coba kamu lihat waktu dulu tuh, kayak apa. Setiap hari nih, setiap pagi SMS aku, Ki udah makan belum? Ki jangan lupa pakai parfum ya. Ki jangan lupa pakai sunblock. Kalau sekarang mana? Kebalikannya aku mulai ngingetin kamu. Cil kan masih kecil lagi pula kan dia keponakan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mas Rokit. Ya. Gimana sekolahnya? Pinter gak? Pinter dong. Dapat 100. Nah gitu dong, pinter sekolahnya. Jangan males-males. Ya tuh dong. Tukang. Tukang apa sih? Cil, sana ke kamar ganti baju. Udah dong, Mbak. Abis itu langsung makan siang ya. Iya, Mbak Yul. Kenapa lagi sih kamu? Lihat dong, kamu tuh beda banget tuh gak ke Ucil sama ke aku. Ini kan ponakan aku. Kamu tanya aku, kek. Aku udah makan apa belum? Ya udah.
Sayang, udah makan belum? Eh, si Kasep Ucil sudah pulang sekolah? Udah, Mak. Emang, Mbak Yul kok betah ya sama Mas Roki? Aduh, Cil. Itulah yang namanya cinta, Cil. Ibarat pepatah mengatakan, walaupun eok kucing rasa coklat, meskipun Mas Roki-nya bawel, ribet, ya begitulah cinta. Mbak Yulinya teh pasti nerima. Oh, gitu. Iya, Cil. Ucil? Yaudah deh. Hehe. Ini teh air minum buat Kang Roki malah diminum sama kamu. Kirain buat Ucil. Heh. Kalau mau minum tuh ke dapur ambil. Ucil udah kenyang, Mang. Tidak cihui pisan, Cil. Eh, jangan lupa ya. Baju sama celana dibuka. Mamang mau cuci ya. Iya. Lagi dah ini mah. Ya, halo Taka. Ini gue di rumah cewek gue nih. Makan apa? Makan sayur dong. Yuk! Itu! Kamu bebekan dulu. Di rumah kau tuh bisa tanya tau gak? Apaan sih? Astaga, lupa. Kamu kan pakai baju tuyul. Pantas aja nih melayang nih piring. Iya, Mbak Yul. Habisnya Ucil lapar banget sih. Makanya. Sekarang kita punya bola listrik dari Tuan Raja. Oh gitu. Iya. Nanti buat nangkep si Ucil ya. Pokoknya si Ucil gak bakal lolos. Aduh. Kita samperin yuk. Tapi, diem. Jangan sampai ketahuan. Iya. Cul, gimana nih? Ada si Kentung nih. Tenang aja, Cul. Kita kan udah punya bola listrik. Kita ajak main aja si Kentung. Habis itu kita kenain kepalanya. Biar dia nyetrum. Tapi kan yang kita mau incer si Ucil. Ngapain kita ngajak main si Kentung? Nih, tuyul gak paham nih. Songong lo. Kita kan nangkap si Ucil. Kita lumpuhin aja si Kentung. Habis itu kita nangkap si Ucil biar leluasa. Gak ditolongin sama si Kentung. Kita panggil ya. Oh, iya. Hasim! Biji karet, ngapain lo dua-duaan kemari ya? Cari penyakit aja lo. Tenang Om Kentung. Aduh Om Kentung, makanya Om Kentung olahraga dong, biar nggak sakit. Hati. Iya Om Kentung, banyakin olahraga biar kurus. Gimana Om Kentung, mau kagak kita main bola? Mumpung kita punya bola nih. Boleh juga sih Om Kentung main bola, tapi tendangnya jangan kenceng-kenceng ya. Om Kentung kan gak bisa main bola. Oh, tenang aja Om Kentung. Yoi. Yo, men. Tunggu ya, Om Kentung bangun dulu ya. Oke, Kentung. Oh, Cil, udah ketemu orang tua kamu? Belum, Mbak. Padahal, Ucil udah berusaha kok. Belum juga ketemu. Ya, kenapa gak coba pasang aja di sosial media? Contohnya kayak Instagram, atau enggak Facebook, Twitter, apa segala macem. Mbak Yul, Bapak Ucil itu tuyul, mana bisa main gituan? Kentung lagi. Mbak Yul, pegang dulu. Kenapa? Ucil mau pergi dekat sama Kentung. Yaudah. Dadah Mbak Yul. Mendingan lu aja nendang ya. Gue takut nih. Gue gak biasa ngincer kena palanya. Lah, katanya lu bisa, Cul. Kalau lempar pakai tangan, gue bisa. Kalau pakai kaki, gue nggak bisa. Ah, alasan aja lu. Yaudah, biar gue aja nendang. Ayo tendang dong. Tapi pelan-pelan ya. Nanti Om Kentung tangkap. Kok Om Kentung main sama Ucul dan Ucul? Pasti ada apa-apanya. Jangan lupa, kepalanya lu incer. Iya, berisik. Tenang aja. Yaudah, cepet. Pokoknya tepat pada sasaran. Ayo tendang dong. Ternyata lo berdua mau ngerjain Om Kentung ya? Gak bisa. Eh, jangan lari lo, pokoknya lo. Kentung gak kenapa-kenapa? Gak apa-apa, Cil. Tenang aja. Syukur deh. Iya, Cil. Kalau Om Kentung tahu dia mau ngerjain Om Kentung dari tadi, udah Om Kentung ringkus dari tadi, Cil.
dan Ucil punya senjata baru nih. Lu jangan deket. Ye. Col. Dari botak-botaknya itu si Ucil, Col. Oh, iya tuh. Dari antenanya. Si Ucil tuh, benar tuh si Ucil tuh antenanya tuh. Ya udah, Col. Ayo kita sergap. Ayo. Emang enak. Ucil, lu pake ngeledek lagi segala lu. Tahu lu, Cil. Lu juga. Pake jatuh segala lagi. Udah tuh pagar ditabrak. Lu. Ya udah lagi deh kita. Aduh. Ayo, Cil. Kita kejar lagi si Ucil. Cil. 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 Ayo, Cil. Jangan kabur lu. Ayo. Cil. Cil, jangan kabur. Jangan lari, Cil. Jangan lari lu. Cil. Barang baru. Kok gak dikejar sih? Waduh. Ucil-ucil ngapain tuh? Ini tasnya gede. Pasti dalamnya isinya duitnya banyak. Wah, ide cerdas loh. Cerdas dong. Lumayan. Ya udah, coba dibuka, Cok. Iya. Yeah. Wah, gak beres nih. Bajunya Ucil pinjam dulu. Tante, tante, tante. Ada mau nyopet. Aduh. Ucil. Jangan lari, Ucil. Jangan lari, Ucil. Tabrak nih. Iya, Cul. Gimana nih? Ini pasti gara-gara lu. Enak aja. Ini kan gara-gara lu juga. Lu juga yang ngejar si Ucil. Ah, apaan gara-gara gua? Kita ini berdua disuruhnya sama raja. Berarti ini gara-gara gara-gara raja. Raja. Dek, kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa, Ma, enggak apa-apa. Kamu yang sakit. Aduh. Enggak apa-apa, Ma. Kamu lu mau kemana? Ucil mau ke rumah Mbak Yul. Kamu tahu alamatnya? Tahu, Mbak, tahu. Yuk, saya anterin. Cul, si Ucil nggak apa-apa, Cul. Iya. Padahal dia kan keterabak sama mobil ya. Aduh, aduh, Mbak, aduh. Dia ngeledek kita, Cul. Kita. Kira dia doang yang bisa muka jelek. Dia masuk ke mobil. Si Ucil masuk mobil. Kepada. Gagal lagi dan gagal lagi. Kalian ini bisa kerja gak sih? Senjatanya kurang canggih, Tuanku Raja. Iya, Raja. Masa dikasih bola? Senjata kalian salahkan. Kalian aja gak becus. Ini nih gak becus. Lu yang gak becus. Kasih senjata lain dong, Raja. Iya, Tuanku Raja. Jangan bola, I. Mana senjatanya? Nih, kalian rasain. Rasain aja. Kapok lu dua. Tuanku Raja. Tolong, Tuanku Raja. Ampun, Tuanku Raja. Tuanku Raja. Sekarang ibu mau bikin permainan. Nah, permainannya tebak gaya. Nanti ada satu orang murid ke depan meragakan gaya dan kalian yang duduk semuanya menjawab ya. Oke, orang pertama yang maju ke depan. Siapa ya?
Ucil. Ucil, kamu pernah lihat kan gaya kodok? Bos, kok si Ucil duluan sih bos? Ucil lagi, ah. Emang lu sebot menurutmu? Satu, dua, tiga. Lu ngapain begitu? Lu mau jadi tentara? Mulai, Radit. Radit. Radit apa jadi? Apa? Saya mau nanya nih bu, kalau kodok sama katak apa bedanya bu? Kodok sama katak itu sama aja, tapi kamu menjawabnya tidak mengacungkan tangan dulu. Jadi yang benar Lara. Udah. Ucil sekarang duduk ya. Oke, tenang ya. Sekarang orang kedua yang maju ke depan. Radit, yuk. Hei, semangatin dong. Sekarang kamu peragakan. Ya. Bu, gak ada yang lain apa bu? Ya gak apa-apa, itu kan gampang. Ya. Semangat. Yaudah deh. Yuk. Semangatin dong. Bos Radit. Ya deh. Satu, dua, tiga. Ucil, apa jawabannya, Cil? Ini gaya monyet, Bu. Iya, betul. Itu monyet, ya. Si Ucil itu kayaknya ngatain monyet itu niat banget, kan. Kayak dia dendam deh sama bos, deh. Emang? Bos kesel, kan? Ya, kesel lah. Ayah mah kalau malu, ayah harus makan. Lu laki begini makan-makan lu. Pasti makan dia, nih. Sini. Apa-apaan sih? Lu kenapa? Tadi pas jawab pertanyaan Bu Guru, ngomong monyet tuh niat banget. Lu dendam sama gue. Kan gue cuma jawab doang. Apa salahnya sih? Ya iyalah, lu salah. Kalau ngetahin gue, nih dia saksinya. Ya ngadin? Iya, gue lihat lu ngomong monyetnya niat banget. Sambil ketawa-tawa kan lu? Iya, sampai semua orang ketawa-ketawa banget. Semuanya lagi. Tawa? Ya wajar lah, namanya juga lucu. Anak-anak juga pada ketawa kok. Ya, tapi kan lo tetap ngetawain gue. Dan gue gak terima. Lihat, Mi. Pegang. Yuk. Apaan sih? Apaan nih? Usahin. Kamu gak pegang lagi. Tolong! Jangan! Tolong! Cil, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ada yang luka atau ada yang apa? Gak ada. Makasih ya. Kamu udah nolongin aku. Ah, itu mah biasa. Selama teman kan harus saling tolong-menolong. Iya sih. Besok Ucil mau makan siang sama Mbak Yul. Kamu ikut ya? Wah, asik tuh. Tapi aku harus bilang sama ibuku dulu. Yaudah deh, ntar pulang bilang ya. Iya, pasti dong. Yaudah yuk Cil, kita pulang bareng. Ayo. Yuk. Seru banget gue. Si Lara semakin akrab aja sama si Ucil nih. Gue cemburu ya? Enak aja gue cemburu. Ya kagak lah. Maksud gue nih, kalau si Lara semakin deket sama si Ucil, kita makin susah nih buat ngerjain si Ucil. Karena si Lara itu selalu ngalang-ngalangin kita nih buat ngerjain si Ucil. Berarti harus kita pisah nih, bos. Apanya dipisahin? Udin berpikir. Lama mikir lu. Cung. Apa? Lu lihat si Ucil sama Mbak Yu. Kita harus pancing si Ucil biar dia pergi dari sana, Col. Kenapa gak kita langsung sergap aja dia? Jangan, Col. Mbak Yu gak bisa ngeliat kita, Col. Tapi Mbak Yu bisa lihat bola ini, Col. Oh. Ha-ha. Pinter lu. Iya dong, siapa dulu gua. Tolong, Col! Yaudah, Mbak Yu, ambil dulu. Yaudah, cepat. Waduh, Col. Si Ucil pergi. Ayo kita kejar. Ayo. Ayo. Tuan.
silakan minum. Bolanya nggak ada, Mbak. Tuh, kok bisa hilang sih? Kalau gitu biar Asep aja yang nyari ya. Ucil gak awas kali matanya nyarinya. Ah, ya non ya. Cari Sep. Ya. Bentar ya. Aduh. Barusan tadi Om Kentung makan, udah lapar lagi. Nah, ikan-ikan, ikan danau, tolong bantu Om Kentung ya. Om Kentung lapar nih. Salah satu dari kalian mau Om Kentung makan biar Om Kentung kenyang. Sabar, sabar ikan-ikan, sabar. Tenang, tenang. Om Kentung lagi lapar. Tolong dibantu ya. Nih. Lo. Kok kamu yang muncul sih ikan kecil? Tapi gak apa-apa deh, yang penting Om Kentung makan ya. Om Kentung soalnya udah lapar banget. Sabar ya ikan, makasih ya. Om Kentung ada panggilan si Ucil. Dia butuh bantuan nih. Ikan, nasib kamu emang bagus. Ya, kapan-kapan Om Kentung makan ya. Oke, sekarang kamu berenang lagi. Aduh, apaan nih? Siapa nih yang iseng nih? Hah? Berani-beraninya nih kasih jaring ke Om Kentung. Kamu pasti ingin menghalang-halangi anak buahku untuk menangkap si Ucil. Ya kan? Tolong Om Kentung, Cil. Tolong Om Kentung. Sekarang kamu saya kerangkeng dulu ya. Hei, mana sih nendangnya? Ah!